Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sufi. Di desa Cihaur Beuti, kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, ada sebuah dusun bernama Baketrak. Dusun Baketrak ini ternyata bukan sekadar nama tanpa cerita yang melegenda. Ternyata Baketrak diambil dari suara gayung tempurung milik Ibu Dayang Sumbi. Kala itu, putra Dayang Sumbi yang bernama Sangkuriang nakal ke ibunya. Lalu ia dipukul dengan gayung tempurung hingga berbunyi trak. Makanya tempat ini diberi nama Baketrak. Dusun Baketrak juga punya nama lain, yakni Sirah Gajah. Di dekat patilasan Dayang Sumbi ada batu gajah pada masa kejayaan Buddha. Namun batu itu sudah dipindahkan ke Museum Sri Baduga Bandung. Dusun Sirah Gajah ini sangat angker dan misteri. Karena warga selalu melihat penampakan gaib Ibu Dayang Sumbi di lokasi patilasan dia saat ngehiang. Juru kunci patilasan Dayang Sumbi, Rohman, mengatakan, misteri keberadaan Dayang Sumbi hingga kini tak terpecahkan. Namun, semua peziarah bercerita mengalami kisah mistik bersama Dayang Sumbi. Para peziarah yang datang dari berbagai penjuru tanah air datang ke patilasan Dayang Sumbi dengan berbagai hajat dan keperluan. Rata-rata, mereka bermunajat agar diberi kemudahan dalam segala bidang kehidupan. Namun siapakah sosok Dayang Sumbi? Konon diceritakan bahwa Dayang Sumbi merupakan bidadari dari alam Kahyangan yang turun ke bumi untuk menjalani hidup sebagai manusia. Salah satu daerah yang disinggahi Dayang Sumbi adalah Dusun Baketrak Cihaur Beuti. Disinilah Sangkuriang menjalani masa kecilnya. Namun belum jelas, apakah kala itu si Tumang yang jadi suami Dayang Sumbi dari bangsa manusia atau bangsa gaib? Terlepas benar atau salahnya cerita misteri Dayang Sumbi ini, yang pasti penemuan jejak patilasan Dayang Sumbi ini bisa menambah hazanah wisata minat khusus. Bagi yang berminat ziarah dan tapa, sebaiknya tetap berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun saktinya Dayang Sumbi, dia tetap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sufi, inilah Pak Rohman sebagai kuncen di patilasan Dayang Sumbi, Nimas Dayang Sumbi yang berada di Kampung Baketrak, Dusun Baketrak, Desa Cihaur Beuti, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Jika yang kuk ageng, terus kaji dia mau hidup, ini jika iya teh. Tapi komunikasi sekarang emang biasa, biasa aja dah. Terus jangan lah, kamu senang iya gitu. Kalau jarak ada tetapnya nang biasa. Jika kukulintingan we, mau hidup deh. Kumaha? Karena namanya secara batin tiasa ninga. Mohon. Ayah menjalah kali ini, ayah menjalah kali dia. Bungi di dia. Karena terus uih, karena dari ke warang uih. Di ke warang uih, uih yang ada kekerincingan ke sanggong gengge. Gitu. Karena terus dikit-dikit yang uih wae, tentu orang Cirebon. Terus uih wae, karena jam dulu subuh gini. Uih, jadi suara tan ayah, jadi minta ayah. Gitu. Emang dari konsernya semak teh sok sering ka onehan lah. Aneh-aneh sih dia gitu, tapi tengah ganggu gitu. Kadang-kadang ayah mau corong gitu, pas lampu pas omat, gitu teh. Jam 2, jam 1, ngumpur gitu di dia teh. Tapi di sama di pada disampurkan mah, itu ayah tuh sana gitu. Tengah mana, sana gitu.
dia mah insya Allah mah enak lah. Ngan dia mah kayak nanti ulah nih, ulah jorok lah. Ulum murni gitu, ulum suci. Di sana tata krama, tata kesopanan teh. Pengen banyak orang mah, iya mah kapan minta ah, bangsa minta keselamatan nih. Gitu. Kemana bacaan baca bangsa anu tah. Kita ini mah jadi diran. Gitu. Kita ya tanya kapungkur mah kapungkur, ya maju solehnya sepuh di dia, dia teh cina patirasan nanti patirasan berarti istirahat di dia. Aku tenang dan minta terang ya. Ya abis masa aku merasakan pun bapak itu gitu. Kita gitu, sangat lakonak gitu lah. Nah abis masa aku dharma meresihan. Itu hanti-hanti tip ya. Pejah ya titip. Bang masih kemana iya cian urusanan. Nah gitu. Itu nami lengkapnya? Anu... Iya, Imas Dayang Sumbi. Imas Dayang Sumbi. Imas Dayang Sumbi gitu. Ya tersekalannya kebanyakan tak berketak ya. Yang Sumbi diketaku. Ibur, nendeku, nanti. Nyaku siwur lah, jadi berketak kami nak, kita tembak menang, tembak yang sumi dia berketak deh, ketakku siwur gitu, jadi berketak lah, duduk di kayu nak. Gitu.